Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Ok, kita hanya masih mempunyai baki sekitar 3 hari setengah saja lagi sebelum permohonan untuk aduan ataupun permohonan untuk tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 akan ditutup, yang mana permohonan ini boleh dilakukan hanya berbaki 3 hari setengah lagi sebelum borang untuk permohonan ataupun borang untuk aduan pencarum mengeluarkan wang KWSP 2.0 ditutup, iaitu pada 31 Julai jam 12.30 hari. Dan sehingga ke saat lewat petang semalam, mengikut apa yang telah dikongsikan oleh Saudara Azmi Bugis, borang ini telah pun melebihi nilai angka RM100,000 bagi mereka yang telah pun mengisi borang ini, yang mana angka tepat yang telah mengisi borang ini adalah sebanyak 101,000 dan juga 41 orang. Okey, alhamdulillah, dalam selang masa 2 hari, jika hari itu kita mempunyai nilai 84,000, tapi hari ini sudah pun mempunyai pertambahan sekitar 16,000 orang yang mengisi borang ini dan telah mencecah nilai 100,000 lebih. Okey, jadi kita berharap dalam masa dekat ini masih ramai lagi yang mungkin ragu-ragu dan mungkin was-was untuk mengisikan sebelum ini, agar lebih terbuka untuk mengisi borang aduan ini bagi membolehkan aduan untuk tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 ini berjaya untuk dilaksanakan, berjaya untuk kita ketengahkan. Okey, perlu diingat juga bahawa pengeluaran kali ini seperti mana yang telah dikongsikan banyak kali sebelum ini, pengeluaran ini adalah bersasar dan tertumpu kepada golongan-golongan ataupun mereka yang memerlukan. Jadi sebab itu kali ini wujudnya seperti ada borang, ada petition dan juga sebagainya, bagi mengumpul mereka yang betul-betul berada dalam keadaan yang memerlukan untuk kita bawa perkara ini, untuk kita ketengahkan mereka-mereka yang memerlukan ini kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, agar pihak ini membuka mata mereka dengan lebih luas, dengan lebih besar, dan menyedari realitinya bahawa masih lagi ramai yang terkontang-kanting ataupun yang memerlukan bantuan secara tunai di luar sana. Yang mana untuk kita refresh sikit, bantuan ini adalah disasarkan, tuntutan ini adalah disasarkan bagi golongan suri rumah untuk membenarkan suri rumah ini mengeluarkan pilihan sehingga ke semua wang dalam caruman KWSP mereka, kerana mungkin mereka memilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa, mungkin tidak lagi berminat untuk bekerja secara komersial dan juga sebagainya disebabkan oleh kekangan-kekangan tertentu. Jadi diberikan pilihan kepada mereka ini, mungkin mereka boleh melakukan sesuatu dengan wang tersebut, sama ada untuk menjana pendapatan yang lebih baik ataupun menggunakan wang tersebut untuk keperluan harian mereka. Yang kedua, pengeluaran ini adalah juga bersasar bagi pekerja swasta yang berumur 35 tahun dan ke atas, yang mana tidak lagi mencarum secara aktif. Mereka ini mungkin telah diberhentikan kerja ataupun diberhentikan kerja ataupun yang tidak dapat meneruskan pekerjaan mereka, yang mana mereka ini mungkin ada sebilangan yang menerima pencen daripada sokso dan sebagainya akibat kemalangan semasa bekerja ataupun kemalangan sebab tu nak pergi kerja dan juga sebagainya. Jadi apabila mereka ini sudah tidak boleh lagi, orang kata dah diberikan surat daripada doktor dan sebagainya, ataupun yang tidak ada pilihan, mungkin yang terpaksa orang kata pilih untuk bekerja di rumah, bekerja di kampung dan sebagainya kerana ada halangan-halangan tertentu yang tidak boleh diselesaikan. Jadi kita minta golongan ini dibenarkan untuk diberikan pilihan dan mengeluarkan wang caruman ke WSP mereka. Dan juga yang ketiga adalah bagi golongan B40 dan M40 yang masih lagi aktif mencarum dalam KWSP, yang mana mereka ini berusia 50 tahun ke atas, kita minta kerajaan untuk membenarkan mereka ini diberikan pilihan untuk mengeluarkan wang caruman KWSP mereka sebanyak 30% daripada jumlah keseluruhan yang ada di dalam caruman tersebut. Walaupun ada pihak yang meragui dengan nilai 30% dan juga sebagainya, tetapi ini adalah salah satu orang kata peratusan yang agak baik, kerana kita tahu
kalaulah tuntutan ini berjaya ataupun dipertimbangkan, sudah tentu pihak yang berkenaan akan counter balik untuk meminta nilai 30% ini diturunkan. Bayangkan kalau kata sekarang ni kita minta pada kadar 10% sahaja. Jadi kalau kata kerajaan ataupun KBSP counter balik, dia kata tak boleh 10 ni, dia kata kurangkanlah jadi 5%. Kan dah terlalu rendah. Jadi kita bermula dengan satu nilai yang agak tinggi dan juga agak realistik untuk dilaksanakan. Jadi kalau kata kerajaan counter, KBSP counter kata 25% ataupun 20%, pada saya masih lagi agak baik dibandingkan jika kita tidak lagi diberikan pilihan untuk mengeluarkan wang curuman ataupun diturunkan sehingga bawah 10%. Jadi ramai juga yang kata melenting sebelum ini kerana pengeluaran ini dikatakan kenapa tak minta untuk semua sekali. Tetapi anda harus ingat, kalau kita tergolong dalam golongan B40 ataupun M40, maksudnya kita berada dalam kategori ketiga yang mana kita berada dalam golongan pencalon yang aktif berumur 35 tahun ke atas sehingga kepada 50 tahun ke bawah. Jadi kita boleh diberikan pilihan untuk mengeluarkan wang curuman kita jika tuntutan dan juga jika aduan ini berjaya. Jadi janganlah kita salah faham dengan konsep bersasar ini kerana pada poin nombor 3 ni hanya golongan T20 saja yang tidak dimasukkan. Selain daripada itu, kalau kita tahu kita adalah golongan B40 ataupun M40, maksudnya kita berada dalam lingkungan yang layak apabila perjuangan ini ataupun tuntutan ini dilaksanakan. Jadi jika anda was-was sekarang ini, inilah masanya, dalam tempoh hanya berbaki 3 hari setengah saja lagi, inilah masanya untuk anda menyisihkan borang ini bagi menunjukkan minat, sokongan dan juga keseriusan ataupun keperluan anda terhadap wang ataupun bantuan secara tunai. Jadi saya harap dalam masa 3 hari ini mungkin kita boleh mencecah angka yang sama dengan petition, iaitu 190,000 lebih ataupun lebih baik, mungkin lebih sehingga 200,000 lebih ke atas. Itu adalah lebih baik, menunjukkan bahawa ramai yang betul-betul faham dan ramai yang betul-betul mahu dan juga berminat dengan tuntutan ataupun aduan pengeluaran ini. Jadi saya harap anda semua jangan ragu-ragu, teruskan orang kata nekat dan juga percayalah dengan apa yang kita perjuangkan sekarang ini. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.